rumahnya mana, Mbak? Rumahnya dekat. Ketengan wis tuwa kok ora kenceng ya berarti malam waktu. Malah ada apakah gerangan? Belum masuk banget.
Wis diwarai le juk saka tengah, metune kaya ngene maning. Juke saka kene, dadine ora mawur-mawur. Ngono. Enggak pakai itu. Ora wadahe kan, berarti kan. Enggak wadahe sih. Akhirnya plastiknya kuwi sing wadah. Tengah sing dijukuk ngono. Iya, iya, iya. Ora mawur-mawur. Siap. Baju yang buat melanjutkan persiapan udah di tuh buat di tas belum siapin loh. Iya kan 37 iya. Kalau 37 itu sudah terus nyepet sih terus nyepet nih kepalanya. Kalau apa jalan aja kayak naik kayak ganjel iya makanya ini sudah harus persiapan ini udah nyepet kepala nih lahir tapi orang aku di telung puluh sama aku patang puluh iya 38 lahir ya ono 37 lahir ya ono itu sering kontol kayak nek malam sering sudah sering kenceng kan iya iya jadinya sekarang persiapan saat sekarang kamu tidak boleh terkilat jauh-jauh nek junjung apot-apot juga jangan pokoknya sekarang banyak santai, istirahat, pemulihan tenaga, terus ini kalau apa tidur sininya selalu diganjel, ya sininya selalu diganjel biar kepalanya tetap ajeg di bawah, oke, pahamlah ya, wong lurus. Dua kali, ya. Anak pertama usia berapa? Jalan 10 tahun. Lu tahu emangnya mana? Marga Mulia. Marga Mulia. Umurmu sekarang berapa? 27. Masih 6 ya? Iya. Berarti waktu nikah umur 20 anak pertama. Aku nikah 17 tahun. 17 tahun ya? Iya. Satu sepuluh, tujuh puluh. Kurang secuil. Oh, hamil anak kedua. Lala, Mbak Novi usia berapa? 25. Anak pertama usia berapa? Udah 5 tahun. Mau 5 tahun. Dapat berapa minggu? 10 minggu. Ini periksa biasa aja ya Mbak? Iya. Mbak Novi, itunya Lilanya udah diukur belum ininya? Dua-dua. Dua-dua, ya berarti nanti perbaikan kondisi ya. Dua-dua berarti kurang pira yuk. Normalnya pira 23,5. Berarti kurangnya setengah bilang. Apa yang banyak minum yang banyak. Mau doyan apa Mbak? Mau doyan tapi cuwi-cuwi. Iya gak apa-apa masih mual. Siapa yang mau hamil? Ada capek-capek oh. Iya. Terus sering ngemil, jadi ini orang menesan dong? Ngemil, iya ngemil, iya ngemil sedoyan nih, ya misalnya, kalau ngemil, ngemil, ngemil sedoyan nih, misalnya ngemil jadi orang nanti lemesin, nanti pingsan mungkin lemes karena apa, gizi yang kamu makan iya, karena gizinya kurang kayak apa? Kekurangan energi kronis.
Mual kenapa, Mbak? Iya, mual-mual. Sering semaput. Dua jari di atas yang bisis. Ya. Pokoknya cukupi minumnya, cukupi makannya. Makannya sehari 6 piring. Iya, minumnya sehari 2 liter ya. Biar enggak lemes ya sayang ya. Lemes kan karena berarti gizimu kurang, nggih. Iya. Itu utamane. Brancah temu. Pokoke tripet lu ya nyok lu yo. Mbak asmane Mbak sinten? 100 per 6. Mbak siapa? Izin tak bikin video boleh ya? Halo? Buat YouTube boleh? Oke. Itu berapa? 110 per 70. Cantik, duduk aja ya di sana sambil nonton HP. Duduk. 110 ya, Mbak Uci. Oh, finalisasi. Tiga minggu ya, Mbak? Tiga minggu. Tidak ada keluhan? Kepalanya sering sakit. Ini kepalanya sudah turun tangan. Ini enggak. Ya enggak apa-apa ya, Bu. Fungsinya, Bu. Itu lingkaran ini lingkaran. Lingkar lengan atasnya. Belum diukur. Pertama udah diukur belum? Oke. Berapa? Lebih dari 2-3 setengah, Kak. Gak ingat, nanti tak lihat tulis. 27 kontrol terserah di mana aja ya. Nah, iya lah, kalau di puskesmas.